ada Pak, transfer, membayar, ya withdraw, bisa penarikan cash juga, tunai, ya bisa pembayaran listrik semua. Jadi pilihannya mana Pak? Aku pilihannya yang mana? Terus belum kok belum dikirimin kode vouchernya, gimana ini? Oh, itu kan untuk kode vouchernya, Bu, tinggal akses Bu, itu kan di menunya Bu, ada nanti menu pengirimannya. Oh, oke. Jadi berapa juta nih Pak aku menangnya? 10 juta. Halo Bu, halo Bu. Halo, aku menangin berapa Pak? 10 juta. Nah ini Bu, buka dulu menunya apa? Tadi udah terbaca apa? Menu transfer. Halo. Menu transfer, menu saldo, penarikan. ATM DBS. Apa? DBS, Bank Singapura. Oh gitu, coba Ibu, ini di ATM sekarang? Enggak, di rumah Pak, kan aku bisa terima tarik tunai di banking. Ibu langsung saja, bukan gerakan dulu, Ibu kartunya ada ya? Kenapa? ATM-nya ada? Ada ATM-nya. Ini namanya Bank DBS ya? Iya, Bank DBS Singapura. Oke, baik, langsung saja Bu. Ibu, coba dilihat dulu, bukan keluarannya yang warnanya warna apa Bu, Bank DBS-nya? Warna hitam, Black Master, Black Card. Yang kartunya Bu, nomor unitnya berapa Bu? Kenapa Pak? Untuk nomor unitnya Bu, yang di depan kartunya, coba dilihat dulu. Yang berapa angka itu Pak? Betul. Berapa? Yang berapa angka? Yang panjang Bu, yang di depan kartunya ini ya. Oh, yang panjang-panjang itu Pak, yang kecil-kecil. Betul. Oh, wait, ya. Sebentar aku bacain ya Pak ya. Bisa kan? Ya, aku bacain. Loh, nomor vouchernya kapan dikirim Pak? Kami prosesin sekarang Bu, jadi Ibu itu mau Bu, ini kan kita prosesin Bu, ya kita lihat dulu Bu untuk ATM Ibu ini Bu ya, yang nomor ini cabangnya cabang mana gitu, atau cabangnya. Oh iya, ini cabangnya kan ada di seluruh Indonesia. Nah, nomor unitnya Bu, yang di depan kartunya gitu. Yang kecil-kecil itu? Iya, yang 16 ya. Oh iya. Oke. 1116. 1? 1116. Berapa kali satunya? Dua kali. 1116 ya? Iya. 116. 1116 ya. Iya. 3207. 3207. Iya. 444. Terus kapan Pak nomor vouchernya dikirim? Akan kita segera proses Bu. Jadi kita lihat dulu Bu. Terus 444. 444. 1212. Ya. Sudah berapa? Sudah berapa? 12 12 02. Saya baca ulang Bu ya, 116. Iya. 1163 ya. Ibu kita enggak baca ini tuh pada angka-angkanya Bu, dibacakan pada angka-angka coba. Kenapa, Pak? Ibu bacakan Bu yang di depan kartu ATM-nya itu yang pada angka-angkanya. Berapa itu? Yang tadi 11. Iya, yang tadi aku kirim itu Pak 1116. Coba Bapak ulang dulu biar connect di sini, Pak. Coba ini saya bacakan Ibu 11. 63. 2074. 4412. 1202. Iya. Betul. Iya. Dan untuk masa berlakunya sampai kapan, Bu? 2024. Bulannya berapa? Tiga. Baik, ini Bu, coba Ibu sekarang balik kartu, Ibu balik kartu ya, kartu ini Ibu balik dulu ya. Ya, aku bacain. Loh, nomor vouchernya kapan dikirim, Pak? Kami prosesin sekarang Bu, jadi Ibu itu mau ditunggu Bu, ini kan kita prosesin Bu ya, kita lihat dulu Bu untuk ATM Ibu ini Bu ya, yang nomor ini cabangnya cabang mana gitu, ataupun cabangnya. Oh iya, ini cabangnya kan ada di seluruh Indonesia. Nah, nomor unitnya Bu, yang di depan kartunya gitu. Yang kecil-kecil itu? Iya, yang 16 ya. Oh iya. Oke. 1116. 1? 1116. Berapa kali satunya? Dua kali. 1116 ya? Iya.
116 ya. Iya. 3207. Iya. 444. Terus kapan Pak nomor vouchernya dikirim? Akan kita segera proses Bu. Jadi kita lihat dulu Bu. Terus 444. 444. 1212. Ya. Sudah berapa? Sudah berapa? 1212 02. Saya baca ulang Bu ya, 116. Iya. 1163 ya. Ibu kita nggak baca ini tuh pada angka angkanya Bu, dibacakan pada angka apa angka coba? Kenapa Pak? Ibu bacakan Bu yang di depan kartu ATM-nya itu yang pada angka angkanya berapa berapa itu? Yang tadi. 11. Iya, yang tadi aku kirim itu Pak 1116. Coba Bapak ulang dulu biar connect di sini Pak. Coba ini saya bacakan Ibu 11. 63 2074 4412 1202. Iya. Betul. Iya. Dan untuk masa berlakunya sampai kapan Bu? 2024. Bulannya berapa, bulan berapa? Bulannya bentar. Itu ada kan 2 angka dari semuanya 2 angka ada kan? Iya ada 1124 iya. Pak 1124 ya. Baik, ini Bu coba Ibu sekarang balik kartunya, Ibu balik kartunya ya, kartunya Ibu balik dulu ya. Terus nah, vouchernya kapan ini, Pak? Ini sudah kami kirim Bu, mungkin ini saya tanya dulu Bu ya. Nah ini Bu dilihat dulu, Ibu balik dulu kartunya, Ibu lihat Bu yang dibawa dari Vitam ya. Loh dikata Pak, dia dong. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Ya kartu ATM-nya kan ada di kan coba Ibu beli kartu ATM-nya. Diam dulu, ini kan kita dapat hadiah 10 juta. Halo Bu? Iya, kenapa? Kartu ATM itu Ibu balik dulu, Ibu lihat Bu, untuk nomor 3 angka yang di warna putih Bu, yang di belakang kartu, yang di bawah garis hitam. Yang 3 huruf itu? 3 angka Bu. Oh iya, 3 angka. Loh. Yang di belakang kartu ya? Iya, di belakang. Di bawah garis hitam. Itu kalau aku kasih 3 angkanya itu Pak, ini kayak aku mau belanja online gitu loh. Bukan Bu, itu kan Bu 3 angkanya itu Bu, itu adalah nomor Bu ya dari unit yang lain ya. Nah iya. Itu Bu 3 so, nah setelah itu Bu ya Ibu langsung Bu ya kodenya kan Ibu lihat gitu Bu. Nanti Ibu ketik di ATM di e-bankingnya gitu. Iya soalnya gini Pak, kan kalau aku biasanya belanja itu ke luar negeri kan, ini kan kartu ATM Singapura, aku belanja ke Jakarta, ke Singapura, ke Malaysia, itu semuanya minta nomor ini Pak. Terus kalau aku kasih 3 angkanya itu berarti saldo aku berkurang dong di ini. Enggak Bu. Jadi kan gini Bu, Ibu kan di sini kan Bu, intinya kan jangan takut. Jadi Ibu kan intinya kan Bu ini, Ibu kan tidak kami suruh Bu melaporkan PIN, kan nggak ada, bukan minta PIN Ibu. Kalau PIN kan rahasia ya. Iya. Nah, jadi Bu itu kan Bu nomor itu kan bukan biasanya Bu, itu kan Bu kode banknya Bu ya, yang 3 angka itu kan kode bank Bu ya dari bank DBS-nya. Nah jadi Bu itu kan Bu yang diperakan atau yang ditempel yang di belakang kartunya Bu, di bawah garis hitamnya gitu kan, 3 angka ada kan. Nah itu adalah kode banknya Bu, supaya kami bisa kami kirimkan ini ke ATM-nya Ibu begitu Bu. Kenapa nggak langsung di nomor rekening aku aja Bro dikirim? Kan kode banknya kan belum ada Bu. Enggak, aku kasih aja nomor rekeningnya. Baik, kami kirimkan langsung, coba Ibu nomor rekeningnya berapa? Iya tunggu, aku berikan nomor rekeningnya. 749 iya. Terus? 333 749 062333 062 triple 3 ya, yeah. Baik, mohon ditunggu sebentar ya Bu ya. Iya. Yeah. Kami akan prosesikan dulu, mohon Ibu tunggu. Gini, Ibu tadi kan udah Ibu bukakan e-bankingnya ya. Nah, jadi gini Bu, untuk kepada Ibu ini Bu ya, jadi kan untuk kami prosesikan Bu ya sekarang ini juga Bu ya, dananya kan langsung ya. Transfer nah, ya. Jadi,
Nah, jadi untuk kami proseskan atau untuk kami kirimkan secara langsung, Bu, ya, Ibu mohon ditunggu sebentar, sedang kami proses pengiriman. Jadi Ibu kalau bisa mohon bersabar untuk menunggu sebentar, Bu, ya, mohon kesediaannya. Oke. Okay. Karena dana ini, Bu, akan kami proseskan dulu, ya. Oke. Okay. Untuk atas nama siapa, Bu, ini? Marion. Siapa? Marion Selomita. Marion? Selomita. Selomita, ya? Iya. Mohon ditunggu, ya. Baik, ya, Ibu mohon ditunggu sedang kami proses. Ibu biasanya kalau ada dana masuk atau dapat kiriman apa? Ya, ada notifikasi, ada mBanking, Pak. Ada notifikasi. Iya, notifikasi. Iya, notifikasinya. Baik, mohon ditunggu, ya. Ini sedang kami proseskan, Bu, dananya sedang kami kirimkan. Jadi mohon ditunggu sebentar, Bu, ya, karena prosesnya ini kan, Bu, ya, agak sedikit lama, ya. Mohon Ibu menunggu dengan sabar, ya. Karena prosesnya ini, Bu, ya, ini tidak terlalu lama lagi, Bu. Ini kan alhamdulillah, Bu, sudah kami proseskan. Jadi mohon ditunggu sebentar. Biasanya. Nah, Ibu bisa dipastikan. Ini, Bu, kita pastikan dulu, Bu. Nanti, Bu, ya, ini kita pastikan dulu, ya. Nah, untuk ATM-nya, Ibu, dilihat dulu, Bu, ATM-nya bisa. Iya. Dicek dulu, Bu, untuk saldonya gitu. Iya, saldonya. Jadi cek dulu, dipastikan dulu, Bu. Oke, oke, biar tahu ya uang keluar masuk ya. Iya, betul. Jadi kan gini, Bu, nanti kan dana kami kan udah masuk, problemnya kan kita bisa tahu, ya. Oke, aku cek saldonya. Sekitar 311 juta. Bukan sekitar, Bu. Diceknya langsung. 300, semuanya sampai yang 00-nya itu. Coba sudah. Halo? Iya. Iya, 311.420.006. Begini ya, Bu, ya. Ibu untuk kami prosesikan sekarang, Bu, ya, ataupun Ibu terima dana dari kami sekarang, ya. Ini kan Ibu penerimanya kan dari Bank JBS, ya. Mm-mm. Nah, jadi Bu, gini, Bu, untuk penerimaan dari Bank DBS, Bu, ya, setahu saya, ya, Bu, ya. Nah, kalau dari Bank DBS, itu kan, Bu, untuk penerimanya kan langsung, ya, Bu, ya. Mm-hmm. Nah, jadi untuk kepada pihak Ibu, karena, Bu, untuk kami proseskan, Ibu, di sini kan dananya ini, Bu, untuk nomor rekeningnya, dengan nomor rekeningnya, Ibu, ya, 7490-6233, ya. Mm-hmm. Nah, setelah kami proses, Bu, untuk nomor rekening Ibu tidak ditemukan, Bu. Masa sih, Pak? Coba Ibu lihat dulu, Bu, di pembukuannya dengan baik, Bu, jangan sampai ada kesalahan begitu. Uangnya bisa nggak masuk ya kira-kira? Kenapa? Uangnya kira-kira nggak bisa masuk? Atau aku kasih rekening kosong aja ke rekening yang lain? Banknya bank apa? Bank BCA. Aktif, Bu. Tapi iya aktif, tapi nggak ada isinya, Pak. Jadi bisa ketahuan. Nggak jadi masalah, walaupun muka saldonya nol atau apa, yang penting ya itu nggak jadi masalah. Yang penting, Bu, yang kami tanyakan itu, Bu, ya. Yang penting, Bu, masih aktif dan masih digunakan, masih, ya. Masih aktif. Masih digunakan, tidak? Masih aktif, Pak. Masih digunakan. Baik, silakan, Ibu. Konceknya bisa dari HP juga? Boleh, dia bisa dari handphone. Coba, Ibu, nomor rekeningnya, Ibu, berapa? Tapi Bapak udah aku rekam karena Bapak mau nipu. Ya, saya kan udah.